Kurang meriah Aidilfitri jika rumah tidak dihias, pelita dan lampu berwarna-warni. Di sekitar kampung Sri Langkas Tambahan Pucung, bak pesta cahaya apabila kediaman penduduk diterangi ratusan lampu menggunakan tenaga solar. Wartawan Aslina Abu Bakar mendekati salah seorang daripada mereka yang gigih mendekorasi halaman rumah menggunakan lampu berkenaan. Usai senja, pekarangan kediaman Zakaria Hamid, 62 tahun, mula diterangi cahaya lampu berwarna-warni. Pemandangan yang dicipta 3 tahun lalu ini menambah keceriaan, apatah lagi saat menyambut Lebaran. Dulu terasalah parti buat macam parti buat sendiri je dengan satu keluarga kan. Tiba dia viral macam ni, rasa seronok pula. Seronok pula, datang seronok. Itu rasa macam... Oh, ini boleh teruskanlah. Aktiviti mendekorasi menjadi resam buat bekas buruh binaan yang mesra dengan panggilan Pak Teh ini. Memandangkan dia banyak menghabiskan masa terluang di rumahnya. Macam Pak Teh ini, rutin Pak Teh dah tak ada orang cakap dah bersara. Pagi-pagi, ngemar rumah, rumah-rumah pokok. Itu hiaskan lampu, repair-repair lampu, itu je lah. Untuk hiaskan rumah, menyambut air raya ni kan. Sebaik menunaikan solat maghrib, menjadi rutin Pak Teh memeriksa setiap lampu solar yang berada di perkarangan rumah didiami sejak tahun 1985. Perhiasan lampu ini dihasilkan oleh Pak Teh dengan menggunakan bahan-bahan kitar semula. Tidak terbeban dengan kos elektrik kerana kesemua 300 set lampu ini menggunakan tenaga solar. Dan apa yang menarik perhatian saya termasuklah dekorasi kapal terbang, Menara Kuala Lumpur dan juga Menara KLCC. Bapa kepada 4 cahaya mata dan 4 cucu ini juga teruja setiap kali menyambut Ramadan dan Aidilfitri. Selain halaman dipenuhi lampu, ruang ini turut dihiasi dengan nyalaan pelita. Lampu solar ni kalau meriah dia pun malam-malam je. Bila siang tu biasalah. Tapi kalau cucu balik itu bila malam tu seronoknya bila dia lampu hidup, masa itulah dia seronok. Dia juga kerap bertukar idea dengan ahli keluarga untuk menambah baik setiap dekorasi lampu. Masa menara ni mula asal anaklah yang cetuskan idea ni. Lepas tu bila dia buat, saya sambung. Jadi makan masa seminggu jugalah. Bapa kita nak wedding, besi buat rangka, lepas tu kita balut jaring, lepas tu bawa jalur solar. Pak Teh berharap usaha ini menjadi inspirasi buat orang ramai dalam menceriakan suasana sambutan Hari Raya.